Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita belajar hukum 5 menit. Belajar hukum cuma 5 menit aja sudah bisa ya sebenarnya sekarang. Begini, pada dasarnya manusia itu ingin bebas sesuka hati. Kalau kita biarkan ini semua bebas-bebas, orang mau naik mobil sebelah kanan jalannya atau di tengah jalannya, ya berarti keribut kan, tabrakan lah. Saya pengen jalan di kanan, Anda pengen jalan di kiri, yang lain pengen jalan di tengah, ribut kan. Nah, makanya dibuat hukum, patokannya jadi hukum ya. Dibuatlah hukum aturan yang disepakati bersama supaya tidak saling berbenturan ya. Nah, siapa yang membuat hukum itu? Pemerintah bersama-sama rakyat. Sepakat dia. Rakyat ini siapa? Itulah DPR kita, perwakilan kita. Pemerintah bersama-sama rakyat melalui perwakilan kita DPR ya. Itulah yang membuat hukum. Nah, hukum itu apa? Aturan, rekan-rekan. Aturan yang kalau dilanggar ada sanksinya. Nah, bagaimana caranya kalau ada yang melanggar aturan ini? Ada cara tersendiri, itulah namanya hukum acara. Ya, tidak bisa kita seenaknya ada orang melanggar aturan langsung dihukum. Tidak, harus melalui acaranya, harus melalui prosedurnya. Nah, yang melaksanakan prosedur tadi, yang melaksanakan cara-cara untuk menghukum orang itu tadi apa? Itulah penegak hukum. Penyidik, jaksa, hakim, pengacara. Sederhana saja kan? Ada aturan. Aturan ini kalau dilanggar, ada sanksinya. Nah, kalau ada yang melanggar, bagaimana caranya? Itulah prosedurnya. Semua sudah ada aturannya. Penyidik melakukan tugasnya, ada aturannya. Tidak boleh melenceng dari aturan. Jaksa melaksanakan tugasnya, ada aturannya. Tidak boleh keluar dari aturan itu. Hakim melaksanakan tugasnya, ada caranya, ada hukumnya. Tidak boleh keluar dari itu. Pengacara pun begitu semua. Semua berdasarkan aturan. Jadi untuk menghukum orang, ada aturan yang cara-caranya juga. Jadi tidak seenaknya. Selama ini dijalankan semua sesuai dengan aturan tadi, berarti hukumnya berjalan dengan benar. Kalau kita tidak suka dengan itu, berarti hukumnya tadilah yang kita persoalkan. Ya kan? Berarti undang-undang yang harus kita rubah. Itulah tugas Mahkamah Konstitusi. Sederhana kan, rekan-rekan? Jadi enggak sulit. Kalau ada kita mendengar berita di medsos, di televisi tentang hukum, patokannya itu tadi, pondasinya itu dia. Ada aturan yang ada sanksinya. Bagaimana cara memproses orang yang melanggar aturan tadi? Selesai. Semua kalau diikuti sesuai aturan, selesai dia. Jadi jangan lepas dari pondasi ini tadi, rekan-rekan. Kalau kita sudah paham pondasi ini, sudah ngerti, kita akan gampang untuk menelaah semua permasalahan hukum yang beredar di sekitar kita. Itu saja patokannya. Jadi enggak perlu rumit-rumit, rekan-rekan. Ya, enggak usah kita beropini, berasumsi, tidak perlu. Patokannya itu tadi. Hukum dan cara menegakkan hukum. Dua itu saja. Ya. Semoga paham, bisa dimengerti, dan kita setelah ini kita bisa menelaah, menyimpulkan sementara apa yang kita lihat di televisi, di media sosial. Kita tidak telan lagi bulat-bulat, ya kan? Ingat, selalu saya katakan, hukum itu logika. Logikanya apa? Logikanya terhadap pondasi tadi. Kalau tidak nyambung ke pondasi tadi, berarti pasti bohong orang yang bercerita hukum. Ya, jangan dipercaya. Ya kan? Jangan karena dia pandai bersilat lidah, kita jadi percaya, kita lupa pondasi tadi. Ya, patokannya pondasi tadi, rekan-rekan. Semoga bermanfaat, walaupun singkat, tapi padat, ya kan?
menambah wawasan kita sehingga kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Tetap tonton Celbab ini, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum.